Salam satu Malaysia. Harap rakyat Malaysia sehat dan sejahtera. Ah, dah lama tak jumpa ya. Buat rakaman ni. Ingat nak rehat masa puasa, tidak mahu mengutuk sesiapa. Nak diam sajalah. Hormat kan. Tapi tak boleh tahanlah. Ni PH ni, orang pakatan ni dah biasa perangai mereka membohong dan menipu, sudah tabit biasa. Kita pun bagi peluang dah untuk nak tukar kerajaan dari kedegilan, lagi tamak, sombong pihak dari BN sebelum ini untuk menukar kerajaan, kita bagi laluan, tak apa. Tapi biarlah betul sikit, sudah mengambil kerajaan, yang cakap bohong-bohong ni, tukarlah perangai, buatlah kerja, buat bakti pada rakyat. Bagaimana nak betulkan keadaan, bagaimana kita yang telah tipu menjadikan benar, cuba, sudah terpedaya kan, sudah tertarik dengan belia-belia, orang tua, orang usia, tak kira, dah menarik sampai dah tukar kerajaan, buatlah betul. Ini dengar ni, ini saya ingat tidak mau kutuk lagi, tapi karak, YB karak ya. Ini, mungkin you orang tidak faham apa dia cakap tu, tapi dia kata mereka tidak akan gunakan pentas besar-besar, menggunakan hero-hero seperti bekaslah hero-hero Tamil Nadu seperti MGR, Swaji ke pentas, nak joget lah apa, menipu rakyat lagi, tidak akan buat. Lagi janji tidak akan bagi percuma, apa-apa percuma, jangan terima. Beliau tak akan, beliau ada tanggungjawab memberi IC untuk 400 ribu orang yang tidak mempunyai IC kerakyatan. Beliau tanggungjawab. Lagi beliau juga mau fokus untuk pendidikan. Wah, lagi yang besar hebatnya, yang percuma-percuma dengan stiker-stiker jam tangan yang seperti BN bagi dulu, pen lah, pensel lah, itu semua jangan terima. Dengan pelekat, nanti dia orang lagi tak lagi bagi peguam, nanti mereka lekat di atas kepala kau. Dia ketuk begitu. Cukup panas. Sampai tarik pengundi, dahlah undi pada mereka, dah pilih. Tapi sekarang apa? Masih lagi berterusan. Beliau kata dekat sekolah juga. Pergi ke sekolah ceramah, kata okey, kerajaan sudah tukar. Kenapa? Ingat semua sudah selesai kah? Mereka punya tanggungjawab. Gazana sudah kosong. Kosong. Yang kosong tu siapa yang tahu? Siapa? Gazana sudah kosong. Projek-projek banyak sudah luluskan oleh Tun Mahathir dan korodi-korodi kawan-kawan dia. Dia nak tipu lagi siapa? Orang miskin lah, boleh ya kan? Orang yang tidak tahu politik bolehlah menipu. Masih lagi berterusan. Katanya jangan terima. Jangan terima, jangan terima yang percuma-percuma. Lagi yang teruk sekali, kita tengok. Beliau sendiri bagi hadiah. Bukan kuih eh. Saya ingat kuih ke, biskut entah apa eh. Dengan lekat gambar dia besar-besar dalam kotak besar. Bagi percuma. Orang kata, bikin tak serupa lah. Atau cakap tak betul. Nak tipu pun tipulah. Apa yang menipu tak boleh tahan ni. Masih lagi berterusan. Semua cakap tak betul. Membohong lagi. Tarik. Lagi sekarang yang saya dahsyat sekali ni. Adakah mana-mana sekarang. Boleh nampak tak? Anwar Ibrahim tengok eh. Dia pergi orang rumah. Yang orang dah meninggal lah kan. Ada kawan yang meninggal. Anwar Ibrahim pergi ke rumah. Dengan tengok bendera tu. Bendera PKR ni. Bukan main ni Anwar Ibrahim. Siapa nampak? Dengan bendera-bendera. Okeylah Anwar pergi ke rumah ni sebagai hormat. Bagi kehormatan yang orang dah meninggal, tak apa. Ini bendera-bendera parti. Bawa ke rumah. Di sana kemungkinan orang-orang lain semua ada. Yang tersuka PKR ada. DAP atau BN semua ada. Ini bawa bendera sana. Ini merayu undi kan ni? Atau memberi. Orang tidak tahu. Satu Malaysia tidak tahu tak? Anwar Ibrahim adalah presiden PKR, tidak tahu. Masih lagi mereka diingat Anwar ini sudah ke parti lain tak? Tak otaknya ni dia orang fikir apa ni? Sungguh memalukan ni. Sungguh cukup hebat. Mereka tak perasan langsung, tak hormat perasaan orang lain. Sampai ke rumah orang meninggal tu sudah
bagaimana you fikir kalau saya nampak kawan saya agama orang Muslim dah meninggal, saya pergi sana, saya bawa bendera parti, bendera parti ke rumah sana, rombongan bendera parti, bagaimana you rasa? Suka tak? Suka tak? Tolonglah Anwar Ibrahim berubah. You punya orang, saya cakap Pakatan cukup menipu-nipu, tipu-tipu sampai sekarang perangai sampai ni. Nak pergi orang rumah, pergi rumah orang mati pun nak bawa bendera buat apa ni? Beramai-ramai ni. Hai, lagi tengok yang karak ni DAP, cukup menipu, cukup. Sekarang pelekat sudah besar-besar, nanti muka semua pelekat lah. Kata-kata beliau memang kasar. Hari itu saya dah buat banyak rakaman dalam bahasa Tamil, ya. So sampai ada orang buat polis, aduan polis, polis panggil saya, beliau dah putar. Iaitu dia kata saya cakap bukan-bukan pasal Islam, dia menggunakan seorang Fatima Tamilici buat report. Saya pergi report, saya bagi penjelasan, tiada pun tangkapan, tiada pun. So pembohongan, dia gunakan orang Muslimin juga. Pembohongan mereka pasal politik, pasal untuk kedudukan kerusi, bolehlah bercetus berkauman, isu berkauman, boleh diorang buat apa saja mereka suka, apa saja. Saya minta rakyat tolong sedar, masih lagi jangan, kita tidak mau bagi peluang mereka meminta. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, saya yang orang pertama sukanya, pasal saya pernah buat rakaman video sebelum ini. Kalau Anwar Perdana Menteri, tak apalah, kita tunggulah. Sudah jadi butak.com. Selagi Tun Dr. Mahathir Mohamad ada, tak akan Anwar, tak akan jadi Perdana Menteri penggal ini. Percayalah, ini pendapat saya. Saya mempunyai pendapat. Tak akan jadi, tak akan jadi. Percayalah. Janganlah pergi ke rumah orang pun. Saudara-saudara, besok pergi raya, kita bawa bendera-bendera lah, BN ke apakah. Pasal orang puasa, kita tidak mengutuk. Tapi jangan memalukan orang. Memalukan, sungguh memalukan. Saya nampak. Tapi siapa yang buat ni? Siapa yang buat ni? Bukan Anwar minta ke? Saya, Anwar sepatutnya elakkanlah, panggil dia, jangan tambi. Letak bawah, jangan buat ni. Jangan bendera-bendera, kita kesian pergi ke orang rumah kan. Anwar sepatutnya nasihat mereka. Kita tengok.